Pokoknya hari ini tante puas banget. Nama saya Anto, saya gigolo. Saya mencari uang, memberikan tubuh saya untuk om-om dan tante-tante menikmati tubuh saya. Pokoknya nanti kalau kamu butuh apa-apa, tinggal telepon tante aja. Pasti tante, saya ke kamarin nanti. Ah, pokoknya hari ini tante puas banget. Bisa aja kan jadi malu. Nama saya Anto, saya gigolo. Saya mencari uang, memberikan tubuh saya untuk om-om dan tante-tante menikmati tubuh saya. Ketika saya datang ke hotel, saya ketemu customer dan saya harus melayani sampai selesai. Selama 6 tahun saya menjalankan kehidupan saya, menjual diri saya hanya untuk kepentingan uang. Saya dapat melakukan apa yang saya mau. Dari Jakarta pergi ke Singapura dan di situ saya landing. Saat landing saya tidak ada istirahat. Saya langsung check-in hotel dan saya langsung buka aplikasi dan di situ saya langsung memberikan foto saya di aplikasi itu dan mulailah saya online. Di situ banyak tamu-tamu yang melihat berapa harga kalau saya bisa menemani dia. Semua kebutuhan kamu itu akan saya tanggung jawabin semua. Jadi kalau kamu butuh apapun, kamu tinggal bilang. Yang penting kita hidup bersama. Untuk menjual diri saya hanya untuk mendapatkan uang dan saya juga melayani suami istri, kalau yang disebut itu bilang Pak Sutri dan saya harus melayani itu. Sampai saya menyelesaikan, barulah suaminya melakukan hubungan yang sama seperti istrinya. Jadi pada saat saya melakukan hubungan sama istrinya, lakinya hanya menonton saya. Sampai-sampai waktu itu saya dapat istrinya suka sama saya. Tante nggak dimarahin sama suaminya? Jangan manggil tante dong, panggil aja kakak. Dan mentransfer seberapa yang waktu itu saya minta dan suaminya pun setuju. Woi, hati-hati. Motor baru itu. Sini dulu, Mem. Iya, ada apa, Pak? Ma? Kamu itu anaknya Pak Hartono yang sudah bangkrut itu kan? Iya, benar, Pak. Ah, kamu itu. Kamu gak usah pusing. Terima aja nasibmu itu. Udah makan belum? Udah, Pak. Ya benar. Udah, Pak. Terus saya lagi kerja kan, Pak. Kalau belum makan, lo pesen makan. Biar gak orang susah, ya. Orang tua usahanya lagi bangkrut. Ada beberapa keluarga dan lingkungan yang mengejas keluarga saya. Di situ mungkin saya punya kebencian terhadap orang-orang yang menghina keluarga saya pada saat keluarga saya sedang ada di bawah. Dalam kebangkrutan, di situ saya memiliki kebencian yang luar biasa. Dari kebencian itu, akhirnya saya memutuskan apapun yang saya lakukan, yang penting saya bisa mendapatkan uang dan saya dapat mengangkat derajat kembali keluarga saya. Woi, apa kabar lo? Baik, cuma gini aja kerja gue. Kok muka lo kelihatan kusut gitu sih? Ya mau gimana? Sedangkan gue kerja begini. Gue ada kerjaan nih, gajinya gede. Mau gak? Kerja apa? Di situ saya udah gak mau ngerepotin orang tua. Jadi ketika saya ada jalan ke arah yang situ, saya langsung ambil. Tidak saya pikir panjang lagi. Susuk itu akan membuat pelanggan kamu bertambah banyak. Berjalannya waktu, semakin saya tidak bisa melepas dunia yang gelap ini, akhirnya saya pergi ke orang pintar. Semoga susuk yang Mbah berikan akan membawakan kejayaan buat saya. Kurang lebih itu ada 20 lebih. Di sekitar bagian muka dan terakhir di bagian pundak. Dan di situ setiap saya dapat tamu yang baik. Yang membayar saya dengan harga yang baik. Dan penghasilan saya juga cukup baik dari teman-teman saya.
kita sudah menjual tubuh kita untuk orang dan kita sudah menjadi cowok bayaran seperti gigolo, ya itu pasti teman makan teman. Omsetnya yang saya dapat itu melebihi dari omset teman saya. Dan pada akhirnya, saya membawa salah satu teman saya ke orang pinter yang saya pasang. Biar kamu sukses selamanya. Ingat, kalau kamu sudah sukses, ingat kepada Mbak ya. Dan ternyata itu adalah suatu jebakan dari teman-teman saya untuk menyingkiri saya, untuk saya tidak dapat lagi pergi ke negara yang dimana saya menghasilkan uang yang terbaik. Tapi di situ saya semakin diperlihatkan bahwasannya saya pergi ke dukun itu hanyalah membawa kematian di dalam setiap kehidupan saya. Jadi saya dibuat hampir gila, saya dibuat sakit, tetapi saya berkali-kali check up dari yang biasa sampai check up yang biayanya tinggi, hasil itu tetap baik, hasil itu tetap bagus. Hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, kamu baik-baik aja, Anto. Tidak ada satu penyakit yang ditemukan. Sepertinya kamu cuma butuh istirahat aja. Hasilnya bagus, itulah yang saya nggak paham kenapa. Pikiran saya yang ada di dalam hati saya pada saat itu, saya pasti akan mati lebih cepat. Kesenangan, apapun yang saya bisa lakukan, merasa hampa. Saya mencari di handphone saya. Nomor saya chat, nggak ada respon semuanya. Tetapi sahabat saya ini bisa saya hubungi. Jadi saya bisa hubungi dan saya minta tolong. Benar-benar butuh pertolongan. Ini teman saya ini, dia merasa sakit tapi setelah dicek ke dokter, semuanya baik-baik saja, Pak. Jadi saya ditelepon oleh jemaat bahwa ada temannya dari luar negeri yang butuh didoakan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Waktu saya pergi ke sana, ketemu dia, benar bahwa dia langsung kayak mau manifestasi. Ya, dalam keadaan ketakutan, lagi paranoid berat. Tuhan Yesus, pulihkanlah Anto. Situasinya dia seperti dirasuk setan, ya bisa dikatakan begitu. Merdekakan dia dari segala belenggu kuasa setan. Dalam Tuhan Yesus. Sampai dia punya jimat, jimatnya juga dibakar. Setelah itu saya doakan dia, dia boleh terlepas, iblis boleh keluar dari dalam tubuhnya. Atau roh yang mengikat itu. Ya roh kenajisan, roh jahat juga karena dia punya ilmu. Dan ya dia belum percaya Tuhan waktu itu, tapi ketika didoakan dalam nama Tuhan Yesus, dia mengalami kelepasan. Saya langsung tersungkur dan saya cuma bisa bilang, Yesus tolong saya. Hamba Tuhan ini selama 3 jam lebih, dia berusaha, dia berjuang sama saya. Sulit sekali, karena kan mungkin saya terlalu memberikan hidup saya sama dukun waktu itu. Hidup saya sudah dikunci, saya sudah mau diambil sama iblis itu. Dan ada satu ayat, sekalipun dosa saya benar-benar berlimpah, merah yang tidak pernah dapat dihapus, tetapi ada satu pribadi yang dapat menghapus dosa itu menjadi putih seperti salju. Yesus yang menyelamatkan saya dari segala masalah saya. Waktu demi waktu saya merasa berubah. Saya harus meninggalkan pekerjaan ini karena saya sudah tahu pekerjaan ini tidak baik. Dan itu saya perjuangan sekali, sangat perjuangan. Semakin hari saya melihat dia, imannya semakin kuat. Dia boleh menolak tawaran-tawaran itu dan saya lihat dia nggak mudah tersinggung lagi, nggak mudah sakit hati lagi, bahkan udah nggak boleh sakit hati. Itu yang sering saya ajarkan kepada dia. Cuma darah Yesus yang sanggup memberikan saya kehidupan, hanya darah Yesus juga yang sanggup menghapus dosa-dosa saya yang di masa lalu saya. Sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus menebus dosa-dosa saya, membebaskan saya dari iblis, dari jual diri. Saya sadar bahwasannya saya hidup sampai hari ini, itu semua karena darah Yesus.